Halaman Makodam 4 Diponegoro ning Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa wingi ana sing beda saka dina biasane. Tanah lapang sing benino digunakno apel anggota TNI iki berubah digunakno karo kabeh wong wedok mbatik. Kabeh ana 350 istri tentara anggota Kodam 4 Diponegoro sing melu mbatik masal guna nyempurnakno dina batik nasional sing diperingati saben tanggal 2 Oktober. Batik masal dalam rangka meringati Dino Batik Nasional iki yaiku kegiatan sing uga digelar kabeh ibu-ibu Dharma Pertiwi ning sejumlah wilayah ning Indonesia lan bakal dicatet karo MURI. Karo onone kategori kegiatan batik serentak kabeh se-Indonesia. Sementara iku, wilayah Kodam 4 Diponegoro sing meliputi wilayah Jateng lan DIY, kegiatan batik masal di meluni 1.500 peserta. Sakliyane, kanggo ngenalno langsung proses nggawe batik karo istri anggota TNI, kegiatan iki sekaligus dadi upaya nglestarikno budaya Nusantara. Untuk kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan memecahkan rekor MURI secara nasional, membatik serta di wilayah Indonesia yang di selenggarakan oleh Dharma Pertiwi. Untuk wilayah Kodam 4 kurang lebih ada 1.500 orang di beberapa titik dan di Makodam sendiri ada kurang lebih 300 orang. Ini untuk kegiatan pada pagi hari ini. Susah, ternyata susah ya Pak. Susahnya gimana Bu? Tidak terbiasa. Susahnya karena tidak terbiasa ya Pak. Susah karena tidak terbiasa, kemudian jadi tahu kenapa batik itu mahal. Ternyata membuatnya itu sulit. Nah, semakin sulit tingkat pembuatannya semakin mahal harganya. Katanya seperti itu Pak. Bu, di Hari Batik Nasional ini harapannya seperti apa? Ya. Di Hari Batik Nasional ini harapannya seperti apa? Agar batik lebih dikenal lagi di seluruh Indonesia, yang nantinya akan lebih dihargai lagi atau dikenal lagi di dunia internasional ya Pak. Sigit Nugroho, Simpang 5 TV.